Aduh Mas, itu aku tadi malah dimarah-marahin. Hah? Lu ngomongnya ya? Salah kali. Bukan salah, aku tuh mau ngomong baik-baik, Pak. Permisi, mohon maaf, ada karyawan yang namanya Pak Riki. Dia langsung marah-marah sama saya. Aku enggak tahu kenapa itu. Mas Riki enggak baik-baik ngomongnya pasti nih. Lu kok lalu enggak dapat info? Kok kamu Jessica malah gitu sih ngomongnya? Nanya enggak kenapa dipecat? Enggak. Dia cuma bilang itu langsung usir saya. Nanya enggak sejak kapan dipecatnya? Enggak tahu. Cari informasi yang jelas dong, Ciripa. Tapi Ciripa, bodohnya dia nggak nanya kenapa dipecat, kenapa, gara-gara apa. Jessica, lo turun. Kita lihat ya, kalau Jessica turun pasti selalu bisa. Gimana sih, ah? Kamu ikut ya? Kamu ikut, tadi kamu udah pergi, sekarang minta ikut lagi, gimana sih? Aku tahu, Mas. Dia udah nggak pergi ke sini lagi, maksudnya. Nanti kalau ada Riki, kamu kabur lagi. Nggak, kamu kan dari ngacoin. Lo pakai apa kek? Tutupan apa kek? Udah, pakai ini aja. Pakai lo pakai pasmina, tolong pinjemin pasmina di sebelah. Ayo. Akhirnya saya nyuruh Jessica untuk kembali lagi ke dalam sama Ciripa dan Henry. Permisi, Pak. Pak. Dipecat, Riki dipecat bareng-bareng. Jangan-jangan Riki dan Amel ini memiliki hubungan terlarang di kantor. Udahlah, enggak usah bicara itu lagi. Kau cantik, udah bicara. Bapak enggak usah pengen pegang ya. Oh, pantesan Riki itu enggak betah di kantor ini. Bisa jadi Riki itu enggak betah. Gara-gara bosnya aja kayak gini kelakuannya. Pak. Ya Pak, permisi ya Pak. Aku galak banget, genit. Bapaknya megang-megang. Gak mungkin, dia ternyata aku galak banget. Ini kita gak enak tuh di depan kantor orang, tapi kita harus tahu info Bapak mengenai Amel. Bapak karyawan sini. Ya, tolong. Tadi nanya sama siapa tuh ya? Apa karyawan kantor ini kali ya? Pak, Jessica, Pak kenal Riki gak, Pak? Iya. Ya, kan kerja di sini. Iya kan, Bapak kerja di sini kan? Kita butuh banget informasi mengenai Riki atau Amel. Soalnya tadi kita sudah nanya juga di dalam sama bapak yang rambutnya putih, tapi dia malah marah-marah. Iya, saya siapa juga. Sih, Pak? Saya. Bantu kami, Pak. Kasih informasi aja. Saya pernah waktu itu ngobrol sama drivernya Amel. Nah, nggak apa-apa, Pak. Ya, drivernya Amel. Nomornya Bapak punya, nomornya. Mungkin alamat drivernya ya, saya juga kurang paham ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Kalau saya nggak salah itu Jalan Bangka, Jalan Bangka 25, nomor 25. Jalan Bangka. Oke. Pak, ini alamatnya benar nggak, Teh, Pak? Iya, udah benar. Udah, kalian pergi, dah pergi. Nomor teleponnya nggak ada, Pak, yang harus kita dihubungin. Dan anehnya, informasi tersebut didapatkan dari seorang karyawan di depan kantor tersebut. Dan yang lebih aneh lagi, sambil memberikan informasi tersebut, karyawan itu sambil ketakutan dan celingak-celinguk takut dilihat sama bosnya. Dan dari karyawan tersebut kita mendapatkan satu alamat, sebuah alamat. Katanya ini adalah supirnya Amel. Bener gak kamu celak-celak kayak gitu sih? Aduh, kita dihitung apa? Kok itu bosnya? Iya, bosnya kok bahas-bahas Amel, gak maksudnya. Maksudnya, bosnya tuh genit banget ternyata. Bahas-bahas Amel. Apa dia bilangnya apa jadi tadi? Tadi kok bosnya bilang Riki gak disiplin kerjanya, padahal dia selalu baik. Itu kan kata lo. Jadi tepat waktu, datang ke kantor juga, kenapa ya. Tiba-tiba bisa dipecat. Sekarang mana lo tahu Riki sekarang perlu pergi dari rumah, dia datang ke kantor apa enggak? Dan di perjalanan dari kantor Riki ke rumah supirnya Amel itu, Henny udah panik, dia udah apa ya, kayak ngerasa ada hubungan apa antara Amel dengan Riki, dia udah menduga-duga. Terus tadi ada karyawan Mas, kita nanya soal Amel sama Riki, nggak mau jawab. Jadi dia ketakutan nih. Ketakutan. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan soal Betul. Amel dan Riki ini. Setidaknya kita sekarang dapat info rumahnya supirnya Amel. Ini nih, alamatnya di mana sih? Jalan Bangka. Jalan Bangka, Pak. Oke. Jalan Bangka. Jalan Bangka. Kemang. Yuk. Kalau dari kita kelewatan 20 meter nih. Udah enggak apa-apa deh, Mas.
jalan aja. Jalan aja ya. Jalan yaudah. Aja. Jessica sama Henny aja deh. Gua nggak percaya sama lo. Ntar lo digebukin orang kampung sini. Sampainya di rumah supir Amel, gua coba untuk cari informasi mengenai Ricky dan juga Amel. Si Pak, si Pak, ini betul dengan supirnya Bu Amel? Ada apa, Pak? Ini kamera apaan? Banyak banget. Saya nggak mau begini. Iya Pak, maaf. Gini, kita lagi mau nyari Bu Amel, tapi sebenarnya nyari Ricky. Nggak mau. Saya nggak mau tahu. Siapa? Enggak tahu tapi ya mungkin rumah aku yakin Amel. Nah, sih, sekarang pertanyaannya Amel. Ada hubungan. Kenapa tanya nih alamat siapa tadi? Ya enggak bisa dia marah-marah kan Cirepa. Ini yang masih terbayang di pikiran saya ada hubungan apa antara Amel dan Rick. Iya kan? Amel pecat juga. Dia pecat juga kan dan sama Ricky. Gara-gara apa? Apa gara-gara mereka pacaran atau mereka kawin sendiri kita kan enggak tahu. Ya terusnya gini. Oke, sekarang gini aja deh. Ya. Ini supirnya Amel tapi masih kerja sama Amel nggak? Nggak tahu sih, pokoknya dia bilang jangan pernah bilang dari dia, dia langsung pergi. Tadi kamera hampir rusak loh, gara-gara dia ngusir kita. Masa iya kita masih maksa kan Cirepa? Masih kerja apa enggak, ini apa enggak, kan kamu juga kayak gitu. Ya udah deh, sekarang. Tapi kan gue dapat info nih. Udah, jangan berdebat, udah kita lanjutin lagi besok deh. Dan di hari berikutnya, kita menuju ke rumah alamat Amel. Alamat yang didapatkan dari supir Amel kemarin. Oke, ini sekarang kita akan menuju ke alamat yang kemarin dikasih sama supirnya Amel ya. Oke, kemarin lo kenapa? Ada pokoknya ada urusan.
gak bisa ngomong. Ini hari ini jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Ini maksudnya sampai udah. Misalnya ke rumah pergi aja gitu. Oke, okay, udah sekarang kita akan menuju ke alamat yang dituju. Oke, okay, ini daerah Kemang ya. Kita akan di rumah siapa? Rumah siapa? Ya, berhubungan dengan Amel gitu ya. Dan kita pengen cari tahu dong, apa benar-benar ada Ricky atau tidak?